Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira ma ba'du. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang besar berupa kesempatan kepada kita dan mengisi waktu luang kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling agung, lebih agung daripada salat sunnah, lebih agung daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sudah selayaknya bagi kita untuk memberikan perhatian khusus kepada setiap majelis ilmu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, menurunkan hidayah, menurunkan inayah, menurunkan para malaikat yang mereka akan menaungi orang-orang yang duduk berkumpul di majelis ilmu dalam rangka belajar ilmu agama dan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita masih membahas tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan pada bagian kedua, yaitu mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Mu'alif hafizahullah ta'ala, yakni Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala, beliau berkata, wa idha alima bi anna Allah sami'un basir, ketika seorang hamba tahu, mengetahui bahwasannya Allah adalah zat sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat. Alimun la yakhfa alaihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi. Ya. Walaupun sesuatu tersebut sebesar biji sawi atau sekecil debu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat dan hati-hati manusia yang penuh dengan khianat, segala sesuatu yang tersimpan dalam hati perasaan manusia, sanubari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Makanya semua niat kebaikan dan keburukan kita telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda pergi dari rumah, ya, mengendarai kendaraan Anda, atau Anda berjalan kaki dari rumah Anda menuju masjid ini, yang mengetahui niatnya, niat kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang terdekat Anda tidak mengetahui segala sesuatu yang ada di hati, ya, akan tapi yang mengetahui semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diwajibkan, ya, disunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak membaca doa. Membaca doa supaya hati kita selalu ditetapkan di atas kebaikan, di atas syariat dan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Ya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Kenapa hati dinamakan dengan al-qalb? Karena hati qallaba yuqallibu qalban, selalu berbolak-balik. Terkadang hari ini keimanan naik apabila hatinya selalu diisi dengan keimanan. Dan terkadang satu jam kemudian setelah seorang keluar dari masjid,
dia tidak mengingat kembali dari apa yang disampaikan berupa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia keluar dari majelis ilmu, terkadang ketika hatinya turun keimanannya, maka keimanan pun dalam semua aspek perbuatannya pun akan menurun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengetahui segala sesuatu yang ada pada dada-dada manusia. Fa inna hadza yusmiru lahu hifdzul lisan. Karena sungguhnya hal tersebut bisa memberikan buah yang sangat bagus. Ketika dia merasa Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat, maka dia akan menjaga lisannya, wal jawarih, menjaga anggota badannya. Dia tidak akan pernah mengarahkan matanya, tangannya, kakinya, lisannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasannya Allah Sami'un Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui mata-mata khianat dan segala sesuatu yang ada pada diri manusia. Ketika kita berusaha untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, maka Anda akan berusaha untuk melangkah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berusaha untuk berucap ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda akan menggerakkan semua anggota badan Anda dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, muallif hafizahullah taala melanjutkan, wa idza alima bi anna Allah ghaniyyun karim. Kita agak sedikit ringkas ya. Wa idza alima bi anna Allah ghaniyyun karim, dan ketika seorang hamba tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun. Apa itu ghaniyyun? Maha kaya. Karimun, maha mulia. Barur rahim, maha baik ya, lagi maha pengasih dan penyayang. Wasi'ul ihsan, kebaikannya sangat luas. Fa inna hadza yujibu lahu quwwatar raja, maka hal ini mewajibkan baginya untuk menguatkan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. War raja yusmiru anwa'al ubudiyyati dhahirati wal batinah bihasabi ma'rifatihi wa ilmihi. Dan sikap raja ya, raja itu adalah keyakinan dalam hati berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika Anda ibadah harus ada tiga hal. Yang pertama adalah mahabbah. Apa itu mahabbah? Sering kita sampaikan, kecintaan kepada ibadah tersebut. Anda hadir di majelis ilmu, Anda harus membangkitkan rasa cinta Anda untuk hadir di majelis ilmu. Makanya orang hadir di majelis ilmu itu macam-macam bentuknya. Ada yang memang cinta, suka untuk hadir di majelis ilmu. Ada orang yang hadir di majelis ilmu hanya untuk sampingan saja. Ya minimal lewat tak, daripada lewat kan, lewat begitu saja lebih baik saya mampir. Ya sambil apa? Sambil layah-layah, sambil istirahat, sambil dengarkan ilmu. Jadi cuman sambilan saja. Ya makanya kita terkadang ngaji sudah lama tapi susah untuk memanfaatkan ilmu. Benar enggak? Kenapa soalnya? Karena tidak ada rasa cinta untuk hadir di majelis ilmu. Yang kedua setelah mahabbah adalah raja. Raja itu adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan semoga hadirnya kita di majelis ilmu menjadi bekal untuk memperberat timbangan kita ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah dimudahkan jalan kita menuju surga. Semua orang pengen masuk surga, tapi terkadang dia tidak tahu jalannya. Hanya sekedar khayalan saja. Mengetahui nikmat surga, maka dia akan mengatakan, Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Dia ingin meraihnya. Akan tapi terkadang dia tidak mengetahui jalannya. Salah satu jalan menuju surga adalah belajar dan menuntut ilmu. Harus ada sikap raja, rasa berharap. Apabila Anda mengatakan, saya tidak berharap sesuatu, saya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau mengharapkan surga, ya, karena sungguhnya orang mengharap surga ketika beribadah, maka dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan orang seperti ini, dia tidak memahami bahwasannya inti dari ibadah ada mahabbah, kemudian yang kedua harus ada roja. Yang ketiga adalah al-khauf. Al-khauf adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita,
apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan kepada kita dari majelis ilmu yang kita hadiri, maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita, kemudian Allah masukkan kita ke dalam neraka, maka harus ada pada diri seorang muslim. Ketika seorang muslim mengetahui ya segala sesuatu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan hadir di dalam hatinya ya sikap roja atau rasa roja, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan roja memberikan buah yang sangat manis, hasil yang sangat indah dari semua ibadah-ibadah manusia, baik yang zahir ataupun yang batin. Ketika dia ibadah menghadirkan sikap roja, apa itu roja tadi? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memunculkan sikap cintanya kepada ibadah tersebut. Ya Allah, saya berharap ya Allah. Ya, ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala punya nama Ghaniyun Karimun, Maha Kaya lagi Maha Mulia, maka dia akan selalu mengharapkan kekayaan dari sisi Allah. Dia selalu mengharapkan rizki dari Allah. Ketika Allah memiliki nama Karim, sifat Karim, ya, yaitu Maha Mulia, maka dia mengharapkan kemuliaan yang tertinggi, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi memikirkan kemuliaan di hadapan manusia. Ingatlah ma'asyar muslimin rahimin rahimakumullah, setiap orang menginginkan untuk menjadi orang yang mulia. Akan tapi kemuliaan tertinggi adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ma'asyar muslimin rahimin rahimakumullah, terkadang kita menilai seseorang dari kegharibannya, dari keterasingan dia. Ada orang yang memang tidak dikenal, akan tapi manhajnya lurus, agamanya lurus, dia dikucilkan di masyarakatnya. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan ada orang yang gharib, madfu'an bil abwab, mereka ditolak pada setiap pintu. Ketika mereka minta bantuan, mereka ditolak. Lau aqsama 'alallahi la abarra. Seandainya mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan sumpahnya. Ini menunjukkan bahwasannya kemuliaan hakiki adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Jika seandainya banyak orang ya yang mengucilkan dia, meremehkan dia, disebabkan fisiknya, disebabkan hartanya, disebabkan ketidak ada kedudukan yang ada pada dirinya di tengah masyarakatnya, maka ingatlah, sesungguhnya setiap orang berhak untuk mulia, dan kemuliaan tertinggi adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Anda ingin melihat orang yang mulia, lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, pakaian beliau tidaklah beda dengan mereka. Apa yang beliau kenakan tidak jauh beda dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihatlah bagaimana Atha bin Rabah. Apabila para ulama mengatakan, apabila Anda melihat Atha bin Rabah, maka Anda tidak akan pernah berpikir bahwasanya dia adalah ulama. Para manusia pada saat itu menjuluki dia sebagai manusia ya, sebagai, kalau orang enggak tahu, dia akan mengatakan bahwasanya Atha bin Rabah adalah seperti gagak hitam, burung gagak hitam. Dia adalah seorang anak dari bapak yang bernama Rabah. Tapi Rabah ini punya kisah. Ketika dia menjadi pegawai kebun tersebut, ya, menjadi pegawai suatu kebun, maka sang tuan ini punya seorang putri. Ya. Kemudian apa? Kemudian putrinya ini pernah dilamar oleh pembesar-pembesar kaum tersebut. Ya. Kemudian bapaknya ini, karena Rabah ini merupakan muridnya, ya, muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, maka dia pun meminta fatwa. Ya, gimana ini anak saya ini begini-begini, enggak cocok semua. Ya, mungkin ada, Pak, silakan cari lagi. Semoga saja ketemu. Apa kata bapaknya? Saya tidak melihat orang yang lebih cocok bagi anak saya kecuali Anda. Maka lahirlah dari sepasang suami istri ini seorang anak yang bernama Atha. Atha berkulit hitam, berbadan, bertubuh pendek, badannya keriting, rambutnya keriting, badannya pendek, kulitnya hitam.
Apabila Anda melihat, maka Anda akan meremehkan dia. Apabila muridnya mengatakan, apabila orang baru duduk sebelahan dengan dia, maka orang ini akan menasehati Atha bin Rabah. Wahai bapak, bapak mendirikan sholat, maka sholatlah bapak. Dinasehati oleh orang tersebut. Ya, ketika orang itu pergi, maka muridnya mengatakan, wahai imam, maaf engkau tidak sebaliknya menasehati dia. Apa kata dia? Sungguhnya kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya tahu apa yang dia katakan sebelum dia lahir. Saya tahu apa yang dia sampaikan kepada saya sebelum dia lahir. Ini menunjukkan bahwa bagaimana keluasan ilmunya, ketawaduannya, kegharibannya. Dia berusaha untuk terasing dari manusia, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemuliaannya di tengah manusia disebabkan apa? Dia mengharapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wasi'ul ihsan. Maha luas karunia kebaikan-kebaikannya. Maka harapkanlah kebaikan semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda mengharapkan kebaikan dari manusia, maka harapan Anda menjadi harapan yang semu. Akan tapi harapkanlah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa idza 'alima bi kamalillahi wa jamalihi aujabalahu hadha mahabbatun khasatun wa syauqan aziman ila liqa'illah wa hadha yusmiru anwa'an katsiratan minal ibadah. Kata mu'alif hafizahullah ta'ala, dan ketika seorang hamba mengetahui kesempurnaan Allah, keindahan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mewajibkan muncul dari sifat sikap tersebut. Ya, sikap seorang hamba mengetahui kesempurnaan Allah berupa kecintaan secara khusus dan rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang wafat ya berbeda. Banyak orang akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan mati. Setiap orang akan wafat. Tidak ada yang menjamin hidup Anda. Satu menit kemudian, siapa di antara Anda yang ada yang berani mengatakan saya akan menjamin kehidupan orang sebelah saya? Ya, ada kira-kira? Tidak ada yang bisa. Ajal semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan dan manusia tidak mengetahuinya. Supaya apa? Apa hikmahnya? Supaya seorang selalu berusaha untuk di atas ketaatan kepada Allah. Jangan pernah mendekati maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu. Terkadang pada saat kita berbuat maksiat, disitulah tempat terakhir ya kehidupan kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahiman rahimakumullah, ketika yang akan wafat adalah orang saleh, maka dia jadikan kematiannya sebagai ladang tempat untuk bertemu dengan Allah, melampiaskan kerinduannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, berbeda dengan orang-orang yang buruk, berbeda dengan orang-orang yang jahat yang tidak melakukan amalan saleh di dunia, banyak melakukan maksiat di dunia, maka ketika dia akan wafat dia merasa takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa bahwasannya dosanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung. Dia tidak lagi ada pengharapan terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika sakaratul maut, sahabatnya bertanya kepada dia, "Wahai saudaraku, wahai Bilal bin Rabah, apakah engkau menyesal? Apakah ada yang engkau sesali sebelum engkau wafat atau di akhir kehidupanmu seperti ini?" Apa kata Bilal bin Rabah? "Mengapa aku harus menyesali kematianku sedangkan aku rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala?" Berbeda dengan orang-orang fajir, sebagaimana kisah seorang bapak yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki anak. Saking takutnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku berwasiat kepada kalian, dan wasiat ini adalah wasiat yang batil, tidak boleh dilakukan. Sungguhnya aku memiliki banyak dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku takut dibangkitkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila aku wafat,
bakarlah jasadku sampai menjadi abu. Kemudian ketika kalian sudah melihat jasadku sudah menjadi abu, maka bagilah dua bagian. Pergilah ke ujung bukit, ke puncak bukit. Tunggulah musim angin tiba. Kemudian taburkanlah debu dari tubuhku tersebut. Kemudian pergilah ke tengah lautan. Kemudian taburkanlah abu dari tubuhku ini, dari jasadku ini ke tengah lautan. Supaya apa? Supaya terpisah. Supaya dia tidak dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Lihat bagaimana orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut untuk bertemu dengan Allah. Mengapa? Karena dia tidak mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Setiap dosa hambanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalian semua asrafu ala anfusihim, berbuat kezaliman terhadap diri kalian sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, mengampuni semua dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innallaha huwal ghafur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya. Tanyakanlah kepada Ibnu Abbas, ayat apakah yang paling diharapkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibnu Abbas membacakan surah Az-Zumar yang barusan kita baca. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafur rahim. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, maha sempurna, maha indah, sehingga muncul rasa cinta kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza mu'allif hafizallahu taala mengatakan, wa bihadza yu'lamu annal 'ubudiyyata kulluha raji'atun ila muqtadiyatil asma'i was sifat. Oleh karena ini, kita bisa mengetahui bahwasanya semua ibadah bersumber intinya pada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyaral muslimin rahiman rahimakumullah, fa idza 'arafa al-'abdu rabbahu al-ma'rifata al-haqiqata al-matlubata as-salimata min turuqi ahli az-zayghi fi ma'rifatillah wallati tubna 'ala tahrifil asma'i was-sifati aw ta'tiliha aw takyifiha aw tashbihiha. Faman salima min hadhihil manahijal kalamiyyatal batilatal lati hiya fil haqiqah a'zamu ma yahulu bainal 'abdi wa baina ma'rifati rabbih wa a'zamu ma yanqusul iman ma yunqasul iman yanqusul imana wa yad'afuhu. Kata mu'alif hafizallahu taala, ketika seorang hamba mengetahui tentang Rabbnya dengan pengetahuan yang hakiki, yang memang sebenarnya seorang hamba harus mengetahui Rabbnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dan mengenal Rabb kita? Apakah kita sudah tahu siapa Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qila laka man rabbuka? Apabila ditanya kepadamu, ya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Apa jawaban kita? Rabb kita adalah Allah. Sudah? Allah sudah? Hah? Rabb kita siapa? Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faqul Rabbi Allahu Rabbani wa Rabb jami'al alamin bi ni'amihi fa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan, apabila ditanya, engkau ditanya siapa Rabbmu, katakanlah kepadanya, Rabbiyallahu Rabbani,
Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbani, yang telah mengatur aku, menciptakan aku dengan proses, memberikan rizki kepadaku. Wa Rabba jami'al alamin, yang telah mengatur semua alam semesta. Ya, bini'amihi, dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keutamaan dan karunianya. Fahuwa ma'budi, dialah zat yang aku sembah, yang disembah, zat yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwa, saya tidak punya sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ikrarnya hati kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita, Tuhan kita, yang menciptakan dan mengatur kita semuanya. Ini bantahan kepada orang-orang ateis. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya, orang ateis mengatakan yang mengatur alam semesta tidak ada. Alam semesta berjalan dengan sendirinya. Bumi, ya, matahari, planet-planet, bintang-bintang, bulan, langit, gunung, semuanya. Manusia, ya kan? Manusia, ya, menurut mereka, ya, ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya tanpa ada proses penciptaan. Makanya terkadang ada orang mengatakan ada apa statement manusia dari kera. Ya, setuju nggak sampean? Saya nggak setuju. Ya, kita nggak nerima. Kenapa soalnya? Fitrah kita mengatakan beda kita beda monyet. Bener kan? Iya. Ya, silakan bawa apa tesis ya. Ya, banyak udah sampel-sampelnya bawa semua. Ya, kalau ada orang mengatakan saya bawa semua sampelnya. Sampel manusia membuktikan bahwa sana manusia dari monyet. Katakan pada dia, ente masuk sampel yang mana? Ya, ente masuk sampel yang nomor berapa? Gitu, biar ane tahu. Ya, bahwa sana manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari siapa? Dari Nabi Adam dan Hawa. Dari Nabi Adam dan Hawa. Ya, kemudian lahirlah keturunan manusia sampai sekarang. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan kita hidup di dunia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang hamba sudah mengetahui Allah, dia selamat dari keyakinan-keyakinan orang-orang yang batil. Ketika mereka berusaha mengetahui Allah, mereka mereka jalan di atas jalan-jalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, coba lihat, ada orang pengen mengetahui Allah, banyak nggak orang yang ingin mengetahui Allah? Sekarang banyak nggak cara yang tersebar di masyarakat kaum muslimin, cara-cara supaya mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, banyak nggak? Banyak. Dan Islam sudah mengajarkan itu kepada kita lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nas-nas Al-Qur'anul Karim. Coba lihat ketika Anda melihat alam semesta, ya kan? Maka Anda tahu bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu dengan detail. Allah tidak pernah luput untuk menciptakan segala sesuatu penuh dengan ketelitian. Coba lihat ya. Kita walhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat penglihatan. Sekarang pertanyaannya, butuh berapa syaraf ya supaya kita bisa melihat dengan jelas? Dah, hitung aja. Atau kita melihat kulit kita. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kulit kita sedemikian rupa? Maka Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir. Orang-orang kafir ditantang sama Allah Subhanahu wa taala yang mereka ingkar kepada Allah. Apa kata Allah? Kalau kalian memang benar-benar ingkar, silakan ciptakan lalat. Ya. Lalat. Sungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menciptakannya walaupun kalian saling bahu-membahu untuk membuatnya. Allah membuat permisalan dan menantang mereka dengan makhluk yang menurut fitrah manusia itu jorok. Benar enggak? Enggak usah. Ya, enggak usah kita berpikir gimana gunung. Pikirin lalat. Ya, gimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan lalat? Dengan apa? Dengan anatomi yang begitu mendalam, dengan ketelitian yang begitu mendalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan lalat. Anda tahu, lalat itu matanya jumlahnya berapa? Banyak. Bukan dua pasang kayak kita. Ya kan?
lensanya itu banyak. Makanya lalat itu paling susah kalau ditangkap dari belakang. Kenapa? Karena dia bisa fokus kanan, kiri, belakang, tapi tidak bisa fokus ke depan. Unik kan? Anda lalat diem ya, dari depan begini sampai dekat ke mata dia, dia nggak bakal gerak. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak fokus dengan bayangan yang ada di depannya. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan keunikan lalat. Kemudian enggak ada ceritanya lalat itu cacingan, walaupun dia berada di tempat yang jorok. Ayo. Ya kan? Ada. Ya. Lalat itu walaupun dia di tempat jorok tetap kelemis. Tetap rapi, tetap mengkilat kinclong, coba. Ya kan? Coba ada enggak kira-kira yang bisa menciptakan semisal lalat? Ya, nyamuk contohnya. Ya, nyamuk bukan digigit. Ya, saya digigit nyamuk, salah. Ya, tapi nyamuk itu menyedot darah, bukan gigit. Dia enggak punya gigi. Enggak punya gigi seperti kita tiba-tiba menggigit gitu yang ngerogoti daging kita, enggak. Anda tahu bagaimana pipa yang digunakan untuk nyamuk untuk menyedot darah jumlahnya berapa? Jumlahnya 3. Nyamuk pipanya itu jumlahnya 3. Pertama pipa untuk ngetes kedalaman pembuluh darah. Tusuk dulu, oh dalam. Ya, enggak jadi pindah tempat. Yang kedua ngetes apa? Gula darah. Kalau gula darahnya tinggi, kalau darahnya manis disenangi nyamuk. Ya, disenangi nyamuk. Kalau pahit, ya dia dengan cara masukkan pipanya menusukkan kemudian meneteskan air liur. Air liurnya, kalau air liurnya ada reaksi, ya ternyata kemudian rasanya pahit, dia akan pergi. Makanya salah satu trik supaya nggak digigit nyamuk apa? Minum banyak-banyak jamu. Wah, ada loh. Ada ya, kita kenal, dia penjaga gunung, bukan penjaga gunung mbah-mbah, bukan. Artinya dia orang yang ngurusin gunung gitu loh. Hutan-hutannya dibersihkan karena itu area wisata, ya. Setiap hari dia sampean tahu jamu pari. Ya, daun pari itu di blender kemudian diperes, kan warna hijau itu. Pahitnya, minta maaf itu pahitnya. Dan coba lihat, dia minum setiap hari 2 botol aqua 1,5 liter. Coba, apa kata dia? Supaya tidak diganggu nyamuk. Benar, dia jalan kemana-mana gak ada nyamuk deket. Kenapa soalnya? Karena darahnya pahit. Ya, kemudian yang ketiga itu pipanya memiliki gergaji dan pipa untuk menyedot darah apabila darahnya sampelnya sudah cocok. Coba, apakah ada orang yang bisa menciptakan nyamuk dengan sedemikian rupa? Taib. Kemudian ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba mengimani sifat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia terhindar dari keyakinan-keyakinan orang-orang yang sesat dalam mengetahui nama Allah. Ada orang pengin tahu Allah tapi dia dengan cara yang salah. Ya. Salah satu cara yang sering digunakan syaitan untuk memalingkan hambanya dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lewat cara mengetahui Allah. Padahal mengetahui Allah itu kan perbuatan mulia, benar enggak? Tapi begitulah syaitan. Salah satu trik syaitan adalah membuka satu pintu kebaikan yang mana dia akan rugi untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pintar enggak syaitan? Pintar. Tapi jangan ditiru ya. Bisnis syaitan pintar berarti. Saya mau niru trik bisnisnya syaitan. Jangan. Ya. Ntar enggak berkah rezekinya. Gimana caranya? Syaitan pertama-tama menghiasi akal pikiran manusia dengan kebaikan. Orang sholat, masya Allah, ente tuh kalau sholat ya, nggak ada orang yang lebih khusyuk daripada ente. Sholat itu adalah tiang agama, akhi. Ya, sholatlah, akhi, sholat, akhirnya dia. Sama syaitan dituntun untuk sholat. Ketika sholat baru diganggu. Makanya yang ganggu syaitan itu namanya ghul. Ya, jadi sampean jangan mau ya pak ya, kalau punya anak, saya mau jadi anak gaul pak, lah terus bapakmu dianggap apa? Ya, karena gaul itu adalah anak syaitan yang mengganggu orang sholat. Ya, gaul Indonesia jadi gaul. Gaul Arab apa? Waulam. Ya kan? Ya, gaul. Jadi itu anak syaitan yang mengganggu orang sholat. Maka dia akan membisikkan kepada manusia. Ya, dia akan membisikkan kepada manusia. Anda ini khusyuk sholatnya, masya Allah. Ya, bacaan Anda itu bagus. Ya, sholat Anda itu sangat berkualitas.
beda sama yang sebelah Anda, yang sebelah pun sama, dibisikin begitu. Sehingga apa? Kalau bisa perbagus lagi sholatmu, biar orang tuh memuji kamu. Oh iya, akhirnya diperbaguslah. Dibuka sama dia satu pintu kebaikan, kemudian setelah itu syaitan akan menjerumuskan dia. Muncullah riya, muncullah sum'ah. Wong sholat duhur, supaya pengen ketahuan bacaannya dikerasin. Akhirnya ributlah semua masjid, ya kan? Kenapa? Karena dia riya dan sum'ah. Sehingga dia menghiasi sholatnya untuk manusia, terjerumuslah dia ke dalam dosa yang lebih besar daripada riya dan sum'ah. Apa itu? Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sholat untuk manusia, bukan sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah cara syaitan. Lalu bagaimana cara syaitan menghiasi akal fikiran manusia dan menyesatkan manusia ketika manusia ingin mengetahui siapa Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Caranya begini. Syaitan akan menuntun seorang hamba untuk memikirkan dirinya sendiri. Ngerti maksudnya? Ya. Siapa yang kira-kira menciptakan saya, ya? Ya. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan saya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai syaitan itu menanyakan terus, yang menciptakan kedua matamu siapa? Dibisikkan terus, Allah. Ngaku enggak dia? Ngaku. Kebaikan enggak kira-kira? Kebaikan. Setelah itu terus mentok. Terus siapa yang menciptakan Tuhanmu? Yang menciptakan Allah siapa? Akhirnya dia mikirlah bolak-balik. Ya, iya, yang menciptakan Allah siapa ya? Apalagi disertai dengan pemahaman ayat yang salah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma'iyah Allah yang dimaksud oleh orang-orang seperti ini adalah zat Allah. Jadi ketika dia mengaku dengan keyakinan wihdatul wujud, muncullah wihdatul wujud. Sampai yang tahu wihdatul wujud? Ya manunggaling kawula gusti. Ya, yaitu bersatunya zat Allah dengan hambanya. Sehingga ketika dia berzikir hanya Allah, Allah, yakin. Ya, sudah sampai tingkatan ma'rifat. Ya, kalau belajar nahwu ada ma'rifat, ada nakiroh. Kalau Anda masih sholat, nakiroh semua belum jelas. Surga apa neraka kan? Kalau sudah ma'rifat, katanya sudah dijamin masuk surga, enggak wajib sholat. Kalau ada adzan, cukup dia mengatakan gimana? Oh, sekarang waktunya sholat. Ya, sudah. Yang penting dia yakin. Ini sudah termasuk sholat, kata mereka. Tujuan mereka untuk apa? Untuk mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak perlu lagi belajar. Kenapa soalnya? Karena saya sudah mengetahui siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ada seorang sufi, ana lupa ini siapa namanya. Nanti tolong diingatkan ya. Tolong di WA nomor ana. Saat tolong sebutin apa nama sufi yang antum ingin sebutkan, kemarin lupa. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan seperti ini. Sesungguhnya saya itu Allah dan Allah itu saya. Ini mungkin orang lagi linglung ngomong. Ya, lagi linglung atau lagi bangun tidur langsung ngomong. Dia belum menyadari apa yang dibicarakan. Kenapa soalnya? Karena pikirannya sudah diganggu oleh setan. Maka hati-hatilah ma'asyarul muslimin rahiman rahimakumullah. Banyak orang melakukan cara-cara untuk mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi di antara manusia yang ingin mengetahui sifat-sifat Allah, akan tapi mereka harus mentahrif, merubahnya, membagaimanakan sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti halnya ketika ada kalimat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, ini banyak versi yang meyakini ayat ini. Banyak orang yang berkata sesuai dengan akal fikirannya saja. Ya tadi pertama, apa itu? Allah bersatu dengan hambanya. Ya kan? Yang kedua apa lagi? Ya, karena kalau Allah bersatu dengan hambanya, ya konsekuensinya, ya konsekuensinya adalah gimana? Apabila hamba itu bermaksiat, ya maka otomatis zat Allah pun ikut bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Sebuah penghinaan ya yang ada pada diri seorang yang mengaku muslim. Kemudian yang kedua, wa huwa ma'akum aynama kuntum, apabila seorang memahami dengan cara yang salah, dia akan memahami bahwasanya Allah di mana-mana. Belajar tahunan agama masih saja belum paham di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ngalang-ngalain orang apa masih anak-anak. Ngalang-ngalain ketika dia membaca doa. Coba ketika orang baca doa, fitrahnya mengatakan apa? Allah di atas arsy.
dia tangannya pasti begini. Teh, coba orang yang mengatakan wahwa ma'akum aina ma kuntum ketika khutbah Jumat itu, ya angkat tangannya muter-muter di mimbar. Kira-kira apa jamaahnya? Ya, Allah kan di mana-mana berhak saya begini-begini. Ya, tangannya begini-begini ketika doa, terserah. Karena saya mengatakan wahwa ma'akum aina ma kuntum, Allah di mana-mana. Yaitulah orang yang tidak mengetahui ayat Al-Qur'an, tafsirannya tidak sesuai dengan sahabat dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai dengan syariat Rasul, tidak sesuai dengan pemahaman sahabat dan para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi kelompok ketiga yang mereka memahami wahwa ma'akum aina ma kuntum, yaitu ma'iyah Allah di sini adalah ilmuhu wa basiratuhu, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan Allah kepada hambanya. Apabila hambanya adalah seorang wali Allah, maka Allah tambah satu, ya Allah tambahkan satu hal untuk dia dari sifat ma'iyah Allah selain ilmunya, pengawasannya. Yang ketiga adalah nusrah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi tergantung keimanannya ya. Kalau iman kita bukan termasuk wali, jadi jangan kepedean langsung masuk wali ya. Ya, gimana sih cara jadi wali? Pertanyaannya, gimana cara jadi wali? Hah? Beriman, yang kemudian bertakwa. Cuman dua syarat, silakan. Ya, dibuka pintu pendaftaran jadi wali seluas-luasnya. Silakan yang mau daftar. Dan wali tidak bisa dibatasi. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mana mereka beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah. Iman itu susah, takwa itu lebih susah. Takwa itu gimana? Anta ja'ala bainaka wa baina maksiatillahi, ya. Apa? Engkau menjadikan antara dirimu dan antara maksiat yaitu penghalang. Ya, penghalang. Sahabat ditanya, gimana sih takwa? Engkau pernah melewati suatu jalan yang penuh dengan duri, maka apa yang kau lakukan? Saya akan berusaha untuk berjalan dengan perlahan-lahan supaya saya tidak tertusuk duri. Maka itulah takwa. Menjauhi semua maksiat walaupun maksiat itu kecil, enggak nyicip-nyicip. Udah tahu harta riba. Ya, udah tahu duit suap, udah tahu duit haram, saya tetap aja dimakan. Kenapa soalnya? Apa kata dia? Enggak apa-apa kalau dikit. Kalau ya atafan mudhafah itu enggak boleh. Kalau ribanya 1000 rupiah, 2000 rupiah itu tidak mengapa karena tidak merugikan orang lain. Ya. Nah, apakah orang seperti ini bisa dimasukkan dalam kategori wali? Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali Allah tidak harus memiliki karomah. Wali Allah tidak harus memiliki karomah. Karena apabila seorang memahami wali Allah harus punya karomah nomor satu daripada keimanan dan ketakwaannya, maka lihatlah bagaimana penyihir zamannya siapa? Zamannya siapa? Zamannya Firaun. Lebih keren mana coba? Ya, tali dilempar jadi ular. Ayo. Lebih keren mana sekarang? Kalau masalah keajaiban. Oke, Imam Syafi'i mengatakan, ya, wa idza ra'aita rajulan, apabila engkau melihat seorang yamsyi 'alal ma, jalan di atas air, wa yatiru 'alal hawa, terbang di atas udara. Jangan engkau anggap dia sebagai wali Allah sampai engkau tahu bagaimana hubungan dia dengan Al-Qur'an dan sunnah. Beres? Beres. Jadi ma'iyah Allah Subhanahu wa taala untuk walinya ada tiga, yaitu ilmu Allah yang diberikan kepadanya, basirah pengawasan Allah, yang ketiga adalah nusrah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ingin mengenal Allah. Ya, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, cara yang batin mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara memalingkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman atau dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil lail, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ya sepertiga malam terakhir di langit dunia, fis sama'id dunia, di langit dunia. Banyak orang yang mengatakan ingin mengetahui Allah, akan tapi ketika dia disebutkan sifat dzatiyah Allah, dia berusaha mengingkari. Apa kata mereka? Turunnya Allah maksudnya di sini apa? Rahmatnya Allah. Ini takwil dari mana? Ya, pemalingan makna dari mana? Apa hadis yang menunjukkan bahwasannya itu adalah rahmat Allah? Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan apa saja. Benar enggak?
mengatur hambanya, dan kita tidak berhak untuk mengatur Allah. Kita tidak berhak untuk memimpin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah mengatakan A, ya sudah, katakanlah sami'na wa ata'na. Ya, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimah rahimakumullah, kita harus meyakini bahwasanya di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dan hadis-hadisnya semuanya adalah mutawatir. Apabila hadis itu mutawatir, mutawatir itu kalau kita belajar ilmu hadis ya, minimal jalurnya itu 10 jalur. 10 jalur. Itu minimal. Paling banyak berapa? Tidak terbatas. Ya, mutawatiran. Mutawatir hadis-hadisnya. Maka ketika seorang muslim tahu, dia harus mengimani. Tidak boleh bi ghairi tahrifin, tidak boleh merubah maknanya. Nuzul, kalimat nuzul diartikan dengan rahmat, ini enggak boleh. Wa takyifin, atau membagaimanakan, gimana sih kalau begitu, gimana caranya Allah turun, apakah sebagaimana turunnya hamba dari lantai 1 dari lantai 2 ke lantai 1, ya, maka tidak boleh menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul alim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Takyifin wa tamsilin, mempermisalkan dengan hamba. Wallahi, ini merupakan keyakinan-keyakinan yang batil. Oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimin rahimakumullah, bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah, kita sertakan dengan ketakwaan. Sehingga ketika kita berusaha untuk meyakini nama-nama dan sifat Allah, kita meyakini nama-nama dan sifat Allah di atas jalan dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagaimana orang-orang yang meyakini nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi dengan cara yang salah. Ya, semoga ini bermanfaat buat kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pemahaman yang lurus kepada kita. Ini kayaknya ada pertanyaan, kok bisa turun pertanyaan? Karena takutnya pertanyaan hari Selasa yang nyangkut di lantai 1. Karena pada saat hari Selasa, Anda lihat ada kertas turun, kebetulan ustadznya mengakhiri, dan kebetulan kertasnya nyangkut. Ya, baru sekarang turun. Coba, ini pertanyaan nunggu berapa hari? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari. Ya sudah, ya mending dijawab. Dari seorang ibu yang memiliki inisial D. Apa hukumnya lalat yang masuk dalam makanan atau minuman? Padahal ada hadis yang menyatakan dalam salah satu sayap lalat ada obat untuk menawar diari. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini permasalahan tentang hewan masuk ya. Hewan masuk ke dalam apa? Minyak atau air. Ya. Biasa banyak pertanyaannya. Ya kan, apa kemarin hukum kadal? Kadal boleh enggak dimakan? Hukum asalnya boleh? Maka apabila pertanyaan, apa saat hukumnya kadal masuk ke minyak, goreng sama kadal-kadalnya. Kenapa? Karena dia boleh. Benar kan? Iya, karena enggak ada nas dalil yang mengharamkan. Jadi, kalau seandainya kita merasa enggak serak, lebih baik jangan dimakan. Karena begitulah cara Allah ingin menjauhkan hambanya dari keburukan berupa makanan. Ya, jadi intinya gini Pak ya, semuanya jamaah, kalau Anda ingin memakan sesuatu yang belum Anda pernah makan, kemudian Anda perasaan enggak serak, wah Anda enggak pernah makan ini, ya, maka jauhi. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan salah satu cara Allah ingin menjauhkan keburukan dari hambanya, ya, dan kemudorotan dari hambanya adalah Allah membuat bagi hambanya makanan-makanan yang tidak dia sukai. Ada orang suka durian, satunya sebelahnya enggak suka durian. Sudah, jangan dipaksa. Kadang bapak maksa anaknya, makan le, biar apa? Biar belajar, biar bisa makan durian. Akhirnya apa? Anaknya mudorot. Nggak boleh. Ya. Sampai dia merasa penasaran, udah biarin. Ya, karena begitulah cara Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun lalat yang masuk dalam makanan atau minuman, ada hadisnya. Hadis ma'rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, idza apa? Sekarang santri siapa yang hafal? Sekarang siapa yang hafal hadisnya? Yang hafal hadisnya? Hadisnya aja. Enggak hafal juga. Tapi jamaah. Ustaz enggak ada hadiahnya gitu, Ustaz. Nah, lillah, lillah.
Tep, sekarang hadisnya apa? Anda minta waktu sebentar ya, jawab ini. Hadisnya apa? Hah? Idza wada'adh dzubabu. Ah, idza waqa'adh dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu aw liyatru falyaghmishu tsumma liyatrahu. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nih kalau kita enggak tahu ya. Ya, enggak usah praktek habis ini cari-cari laler. Paham? Ya. Apabila lalat itu jatuh dengan sendirinya lo ya ke dalam minuman kalian, ya, falyaghmisu, maka celupkanlah secara keseluruhan. Summa liyatrahu, kemudian ambil, kemudian buang. Iman dulu lo tancepin. Masa sih satna, kalau udah masa ini sudah, ya kan? Kenapa? Imannya sudah, ya Allah, sudah aduh, mulai terkikis. Summa liyatrahu, kemudian buang. Karena salah satu di antara dua sayapnya ada penyakit, sebelahnya ada obat. Kalau orang yang tidak mau menerima dengan sabda Rasul, maka dia akan langsung, wih jijik sekali. Islam mengajarkan ajaran yang jorok. Sudah, Anda beriman kepada Rasul, ini bentuk akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, Anda celupkan, kalau ada lalat jatuh Anda celupkan, kemudian Anda buang. Ya, kita ini bersikap tuh adil. Jangan ada tafrid, jangan ada gulu. Tafrid itu meremehkan sabda Rasul, gulu itu artinya berlebih-lebihan. Karena ada sikap tafrid dalam diri kita, akhirnya apa? Masa sih benar? Ah, bohong itu. Dibuang akhirnya. Padahal hadis sahih. Riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Tapi ada sikap gulu. Karena saking hulunya berlebih-lebihan, cari laler, tepuk, habis itu dimasukin. Diminumlah sak lalat lah, karena ini sunnah. Ah, ini hulu namanya berlebih-lebihan. Ya, jadi begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan minumannya tidak menjadi haram. Minumannya tidak menjadi haram. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memperbolehkan umatnya ketika ada lalat dicelupkan buang, kemudian setelah itu disilakan diminum. Ya, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahiman rahimakumullah, segala sesuatu lakukanlah dengan keimanan. Ya, jangan dahulukan akal. Jangan dahulukan akal daripada keimanan kita. Akal itu ibarat wadah. Benar? Akal itu ibarat wadah yang fungsinya untuk menerima syariat. Ya, bukan ibarat apa? Sesuatu yang mengisi syariat. Akal itu wadah. Jadi kalau ada syariat masuk, ya sudah, dia akan menampung syariat tersebut. Ya. Makanya akal kita ini jangan dibalik. Seperti wadah yang tertelungkup, sehingga ketika ada syariat, apa? Akal pikiran dulu yang menimbang, masa sih benar? Ah, kayaknya enggak benar. Tidak ada penelitiannya. Ya enggak usah nunggu penelitian, karena Rasul tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali dengan menggunakan wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.